Welcome to Inside Issue bersama saya Kyle Hammers. Jadi hari ini kita di Bali. Hari ini aku pengen ngajak kalian ketemu sama Dewa Oka. Jadi kalau kalian yang nonton Skater pasti tahu namanya Dewa Oka ya. Di hari ini kita bakal main ke tempatnya Dewa, terus kita bakal ngobrol sama dia, kita skate juga nanti. Pokoknya lihat aja saran kita, oke? Okay? Let's go, kita sekarang jalan langsung ke tempatnya Dewa. Let's go. Iya, udah nyampe. Dewa. Halo, Bi. Apa kabar, Mbak? Baik. Kayaknya kita udah lama gak ketemu ya, Mbak? Iya, no. Ada 15 tahun ada, Mbak? Ada satu hari. Hari kemarin kita skating bareng. Nice, tempatmu enak, Mbak. Hari ini kamu ngapain, Mbak? Gak tahu nih, liburan aja. Liburan ya? Iya. Boleh gak aku masuk, Mbak? Kamu silahkan. Kok biarin aku di luar, Mbak? Oh iya, silahkan. Ya, kita lihat yuk tempatnya, Mbak. Oke, Mbak. Mungkin kamu bisa terangin, Mbak. Buat penonton Inside, ini kita bisa lihat nih, ini semua papan promodel Dewa dari Motion. Iya. Skateboard. Yang pertama yang mana, Wak? Yang itu. Ini 2015. 2015. Sampai ya. 2020. 2020. Tapi sebelum kita ngomongin papan nih, Wak, kita cerita dulu, kita ngobrol dulu. Kita ambil duduk gimana, Wak? Duduk santai kali ya. Wak, kamu tiap hari ngapain aja, Wak, sehari-harimu, Wak? Ya, pagi jam 8 berangkat kerja, pulang jam 7. Kerja di mana kamu sekarang? Di Nusa Dua, salah satu hotel di sinilah. Berarti kamu seminggu sekali doang skate? Enggak tentu. Enggak tentu ya? Iya. Udah jarang-jarang skate, tapi kemarin menang Red Bull, frontside flip. Apalan ya. Terus berarti kamu setiap hari kerja, terus... Berarti udah nggak kayak dulu, cuman skip terus? Udah nggak. Sekarang sibuk nyari kesibukan aja sih. Semakin bertambah umur ya, Wak ya? Betul. Dulu aku ingat banget Dewa pas masa-masa Imam Bonjol. Dulu kan kita, dulu aku skate di Imam Bonjol, terus dikenalin sama ada Kyori kan, yeah. Ada yang lain, terus ada kamu juga. Dulu masih kecil dia, papanya gede. Wah, mana-mana, bapak-bapak. Dia bilang, diem-diem aja dia main, diem. Tapi main speed-speed terus dia main. Ceritain, Wak. Awal mula kamu bisa main skateboard? Awalnya tuh ngelihat si Kyori itu main kan? Kyori sama kakaknya. Berarti Kyori dulu pertama kali? Iya. Oke. Tuh di Imam Bonjol tuh skate sport pertama aku dah. Skate ada park kamu. Gitu kan? Iya. Hmm. Ada kamu, terus Ox, Gungdi. Iya, yang dulu-dulu. Ya, di situ awal mula main, terus disupport sama Pak Tut. Pak Tut Nick itu. Oh, Tut Nick ya. Iya, dia yang support full. Para Orange. Ya, terus? Sama orang tua juga support kira setiap hari kesana. Mm-hmm. Nah, dari situ dah mulai kenal skateboard ya. Yeah. Berarti awalnya itu kamu diperkenalkan dulu sama Kyori. Yeah. Baru diajakin ke apa namanya Imam Bonjol. Yeah. Terus yang ngajarin kamu skate siapa? Yang ngajarin sih nggak ada ya. Jadi kita kayak bareng-bareng itu satu grup kan. Dulu namanya Unite Skate. Oh iya, yeah. Kamu Kyori, Ryu, Rui juga, Kenny, Regan. Iya, yeah. Yeah. Aku ingat tuh. Jadi itu cara kita main itu, misalnya kamu landing ollie, aku harus landing ollie juga, kayak gitu. Jadi bertahap, kita ini bertahap mainnya kayak. Berarti di push lah ya. Iya, ngeliat-ngeliat temen. Berarti dari situ, abis itu baru ada base skatepark kan? Base-nya masih flat dulu. Oh iya, masih flat dia dulu, base skatepark. Nah itu kamu bisa, aku dengar kamu kan di support sama base dulu. Ya. Awal mulai gimana tuh, Wak? Waktu itu sering main di flat itu kan. Uh-huh. Ada rem, terus dilihat sama Nicholas, sama Guillaume. Guillaume, ya. Ya, terus. Sama kakaknya. Uh-huh. Terus dilihat mungkin sering main di sana, kayak akhirnya di support dibeliin papan, sepatu. Uh-huh. Baju juga dikasih kayak gitu. Itu berarti sebelumnya kamu belum dapat support, maksudnya kayak papan lain belum ada. Baru beli sendiri apa gimana tuh? Beli sendiri sih, sama beli bekas juga dulu kan. Oh iya. Zaman-zaman itu emang susah nyari papan. Bener-bener mahal lagi kan. Iya. Masih ingat nggak papan pertamamu apa? Canadian Maple. Size gede itu? Size gede tuh nggak tahu. Canadian Maple. Yang bana karet. Gramedia. Sama kita. Itu aku juga awal-awal itu. 300.000 loh tuh. Iya. Ya jadi dulu aku kenal sama Dewa tuh udah lama pas zaman ya masih skate di Imam Bonjol ya, Boy. Ya. Ada 2014-2015 kan itu ya? 2006, Bi. Hah? 2006. 2006-2014.
Ya 2005-2006 tuh kayaknya. Ya, 2006 ya. Terus kita sempat juga kita main di check spot di ini sama si Kiori juga. Di? Isi. Ada. Oh iya iya isi. Ada di isi. Terus dari situ aku lihat perkembangannya Dewa. Berarti dari sana kamu terus main di base. Ya. Skate park pas dia bangun skate park. Selama ada base itu ya. Oke, berarti kamu udah bikin pas itu kamu langsung main skate terus setiap hari di sana tuh. Iya. Oke. Lalu kamu dari sana ada bis. Perkembangan nggak? Ceritain coba. Ada. Gimana perkembangan itu skate? Kayak benar-benar menurutku cepet sekali sih gara-gara ada base itu ya. Kan pro banyak datang jadi referensiku juga lihat-lihat skater luar kayak, oh bisa gini itu apa namanya nggak tahu trik nih. Ya, ya. Jadi tak ikutin aja. Oh gini. Zaman itu juga belum ada internet sih aku, yeah. Baru nonton-nonton sama teman, kayak ikutin terus full disupport sama Nicola, sama Guillaume, yeah. Secara riskit. Nah, ingat nggak waktu bis tutup tuh? Iya, yeah, kenapa? Itu kayak bentar sekali, langsung main di simpang siur kita semua. Jadi itu kayak ngulang lagi main street, belajar main street. Kalau dulu kan transisi kan? Iya, yeah, di bis. Terus kamu ulang lagi? Aku ngulang lagi main street. Lalu? Ngulik-ngulik trik, ya. Yeah. Flat. Terus ceritain dong pas kamu bisa dapat sponsor gimana tuh sama Recall. Recall. Itu sponsor pertamamu apa? Bukan, base sponsor pertama aku. Enggak, yang benar-benar yang kasih kamu yang provide kamu inilah. Macbeth. Oh, Macbeth ya. Kamu sempat Macbeth ya? Macbeth. Oke, itu dapat bayaran tuh ya? Belum sih karena zaman-zaman sekolah kan dibayarin sekolah kayak gitu. Oh, tapi udah di support sekolah ya semuanya. Baru lalu Macbeth, kan? Famous. Papannya folklore waktu itu. Oh iya, folklore. Folklornya dari Point Break. Australia ya folklore? Ya. Oke. Berarti banyak juga kamu ya dulu ya? Udah, berarti lepas-lepas gitu ya? Pindah sih dia. Langsung kayak dari folklore langsung ke motion. Motion terus Rip Curl. Ya. Nah, itu yang terakhir. Terakhir Rip Curl. Udah, berarti sekarang udah gimana nih? Udah fokus ke kerja aja udah enggak? Iya. Sponsor sudah. Sudah. Udah lah ya zaman itu ya berarti ya. Ya. Motion masih. Motion ya, Motion. Nah itu ceritain dong awal mulai kamu di Motion tuh gimana di support sama Fandi? Motion tuh awalnya kalau nggak salah 2010. Zaman-zaman aku masih sering kompetisi keluar ya. Dan kompetisi itu setiap bulan ada. Keluar kota nih? Iya. Setiap bulan ada. Nah mungkin Fandi lihat kayak, oh mau nggak dia ini. Terus dia nanyain aku, terus aku nanya sama bapak gimana nih Pak, Fandi mau ngambil nih. Langsung, oh iya bagus juga, brand lokal juga kan. Terus kayak, ya kira aku masuk Motion. Dari situ berkembang. Dari situ ya, sampai sekarang masih sama Motion. Berarti gila ya Motion sampai sekarang mau tetap selalu support ya. Iya. Nah sekarang ini Dewa nih udah punya nih pro model sendiri nih dari Motion. Ya kan? Gua ceritain gua yang pertama mah yang mana, terus mungkin ada ceritanya setiap seri ini, coba ceritain. Yang ini nih? Iya, yang merah. Oke. Jadi itu didesain sama Geni, tapi aku awalnya udah konsepin kayak mau kemana arah papannya nih. Aku pingin kayak yang Bali-Bali gitu, yang angkat budaya di sinilah. Sambil aku belajar juga, waktu itu aku masih belum bisa gambar ya. Jadi aku suruh Geni kayak bikinin dong gambar bareng. Kira dia yang gambarin. Nah yang kedua ini baru aku udah mulai bikin sendiri 2016. Yang mana yang warna orange ini? Yang hijau. Ini kan sama nih. Ini dua ini? Ya dua warna nih. Satu tahun ini sama. Oke. Kira yang ini 2016, yang hijau nih. Ini 2000? 2015. 15, 16. 17, 18, 19, 20. Oke, ini yang dari sini kamu sudah mulai sendiri? Ya, dari sini sampai sana udah sendiri. Sendiri, wow. Tapi ini semua karakternya Dewa ini benar-benar represent Bali banget. Kalau aku lihat, kenapa kamu harus represent Bali? Kenapa nggak Indonesia? Dari kecil dulu lah. Dari kecil. Ya, dari Bali dulu kan. Dulu ya. Jadi ada arti-artinya sendiri yang aku belajar juga dari bikin papan ini, bikin desain ini kan. Kayak barong itu dia artinya kebaikan. Oke, barong kebaikan. Kalau yang ini namanya Boma, yang hijau ini. Boma. Boma. Jadi di setiap pintu Bali itu ada dia. Oke. Itu sebelum kamu masuk pintu itu kayak kamu mikir, oh ini ruang dan waktu. Jadi kayak. Ini beneran nih, Wak? Beneran. Oh ini sejarahnya, ya. Jadi kita belajar juga. Ini kan? Mitologinya, nah aku juga belajar itu juga setelah bikin papan. Kalau yang ini janggan layangan Bali. Janggar. Janggan. Janggan. Ya. Janggan. Okay. Dia tuh layangan naga di Bali, jadi kayak ceritanya ya tentang Rare Angon itu nama
pelayang di Bali lah, yang anak-anak yang main layangan. Jadi sesudah panen itu anak-anak main layangan kan di sawah. Nah, kaki-kaki pelayang ini yang bikin tanah di Bali itu subur, kayak gitu ceritanya. Oh, ini ya, dia nih. Dari layangan nih. Janggan ya. Ya. Terus yang terakhir, yang ini, Singa Merah Raja ini tahu nggak di mana? Dari mana? Taman Festival Bali. Oh iya ya. Ini aku ambil dari Taman Festival Bali. Oke, mungkin aku jelasin dulu. Taman Festival Bali itu spot legend tuh ya. Spot legend. Kayaknya semua yang ke Bali pasti pernah nyobain itulah, skater-skater. Iya, ada Pedro Barros juga, banyak pro udah pernah nyoba sana. Iya. Yeah. Ya kan? Jadi itu dulu Taman Festival Bali itu tempat kayak Ancol. Mirip kayak Ancol gitu di Bali, teman, akhirnya tutup. Ya udah jadinya anak-anak explore sana, pada jadiin skate spot di situ gitu. Jadi di sana ada patung ya? Patung yang baru masuk terus ini. Ke ikonik sekali kita ini masukkan. Hitamnya, woy, yang hitamnya ya, yang hitam mas ya. Hitamnya. Ya. Oke. Okay. Tuh setiap Sabtu minta izin sama orang tua mau bolos kayak mau skating. Iya boleh terus dianterin. Ya itu udah cerita dari 2006 itu dah. Terus lanjut. Selanjutnya ini Bedawang Nala. Jadi ini aku bikin waktu aku kena gempa di Lombok. Oh, kamu juga di sana? Iya. Oh, waktu bikin video Semeton sama Aldi. Sama Aldi sama Batak semuanya kayak. Jadi ini ceritanya kura-kura sama naga. Jadi kura-kuranya itu yang menopang bumi lah, ya. Mitologinya. Jadi kalau kura-kura ini bergerak, itu akan terjadi gempa bumi. Oke. Okay. Yang paling parah tsunami. Kayak, aku pernah dengar tuh kayak itu. Ya, jadi naga ini yang ngikat dia biar nggak gerak, kayak gitu. Terus yang ini terakhir Gajah Mina itu dari wahananya Dewa Baruna, Dewa di laut. Jadi ya aku suka sekali kayak mendalami mitologi kayak di Bali ini masih banyak lagi yang aku harus pelajarin. Dewa ini seni ya. Selain seni dia benar-benar bersejarah. Baru belajar sih juga. Oke, Wak. Ini kan semua represent Bali. Ya. Yang mana favorit kamu? Favorit sih. Kayak semua yang aku bikin deh dari awalnya emang. Kayak itu dah soalnya punya cerita sendiri-sendiri. Semua cerita sendiri yeah. Soalnya. Jadi jangan lupa, masih ada kan semua pohonnya? Masih. Semua ini yang terakhir ya? Tasnya yeah, masih yeah. Ada. Jadi jangan lupa beli papannya Dewa. Ya, Machine. Gitu. Terus ada cerita lain lagi nggak, Wak? Dari skateboard nih, Wak. Kamu berarti sekarang sudah berapa lama nih skate nih? Ada 15 tahun? Ada mungkin ya, dari 2006-2005 itu ya. Oh iya, ada. Ada 15 tahun. Mungkin cerita kenangan kamu kompetisi, ada yang menarik nggak saat kamu kompetisi? Atau ada cerita sedihnya nggak gitu? Salah satu lah. Apa ya? Kompetisi dulu, ada kompetisi lah. Kompetisi? Di luar Bali atau di Bali, yang mana yang paling berkesan? Oh, yang paling berkesan tuh yang pertama sih di Taman Mini. Acaranya Point Break kalau nggak salah 2009. Itu pertama kali aku keluar. Pertama keluar Bali itu ya? Iya, di sponsor sama Macbeth, sama Om Yopi. Nah, kira mungkin gimana-gimana, bapakku ikut. Dia kayak nyari tiket sendiri, kayak mau temenin aku untuk pertama kalinya aku keluar. Tapi bapakmu benar-benar support banget kamu ya. Aku ingat banget itu bapakmu. Itu udah ikut keluar ya. Sama Gilang juga ada di sana dulu. Gilang yang mana nih? Gilang. Asa Negara. Si yang di belakang. Sana pertama kali, terus aku dapat juara 2 untuk beginner. Oh, dapat ya. Oke. Dari situ dah mulai. Oh, berarti kamu dari yang di Taman Mini itu acara pertama di luar Bali itu kamu langsung maksudnya itu yang naikin kamu tuh semua. Iya, akhirnya aku ikut setiap series kompetisi di luar ya. Oke. Itu berkesan ya. Sangat berkesan tuh. Terus sedihnya ada nggak? Di skate. Sedihnya paling waktu mau kompetisi nih. Soalnya ketemu Dewa ini gak pernah sedih dia kelihatannya. Dia happy gitu ketemu aku. Makanya gak ada persusah gitu. Gimana, Pak? Ya pernah sih kayak udah siap-siap mau kompetisi. Malah cedera kayak gitu aja sih.
Oh, itu ya sedih. Ya, yeah, gitu. Enggak ada yang kayak susahnya gitu, mungkin pernah ditinggal pesawat mungkin. Oh, sering. Aku udah 3 kali pesawat. 3 pesawat ya. 3 kali udah. Ini contoh yang enggak baik ini. 3 kali. Oke. Okay. Sedihnya di sana ya, Pak ya. Iya. Yeah. Oke, okay, Wah. Tadi kita udah ngomong sama Dewa, mungkin hari ini aku pengen lihat kamu sehari. Hari ini kamu ngapain aja? Itu ya mungkin kita ke Pantai Jerman ya. Pantai Jerman kita skate. Ya. Skate, kita lihat Dewa skate. Eh tapi taro sebelum itu, sebelum kita pergi, kamu kan sekarang desain, Wak? Ya. Kamu kerja desain apa? Kerja emang? Desain. Oh, desain, kerja desain ya. Itu kamu belajarnya gimana sih? Aku emang nggak ada basic di sana kan. Jadi waktu masih sama Ripkel nih lulus sekolah, aku kayak harus nyari basic nih, apa ya enak ya. Terus aku iseng lah nanya teman-teman, kamu kuliahnya apa, kuliahnya apa. Terus banyak yang bilang DKV kayak gitu, desain ya. Terus apa itu ya, anterin aku daftar dong kayak gitu. Ya udah aku daftar, mumpung ada kesempatan kayak masih sekolah dibayarin kayak gitu. Ya aku cari basic dari sana. Aku jalanin hari pertama tuh kayak dapat ini gambar-gambar. Ih kok asik gambar-gambar. Lama kelamaan kan pusing juga ya. Sudah. Ya aku jalanin aja sampai lulus akhirnya. Aku lihat kamu punya bikin brand sendiri tuh, apa tuh namanya, Pulp Vision. Oh, itu kayak buat portfolio ku aja. Portfolio. Jadi ya kayak aku bikin gambar, aku taruh di sana sama teman juga. Oh, jadi kalau misalnya kalian mau lihat hasil sekolahnya sih, sekolah desainnya si Dewa, portofolio tuh lihat tuh Pulp Vision, ada di Instagram. Yeah. So, aku lihat kamu juga sering gambar-gambar gitu kan, apa namanya? Bikin mural. Mural gitu kan? Iya. Yeah. Yeah. Oke, itu salah satu pekerjaanmu juga sekarang ya? Ya. Oke, nice. Oke, Wak. Ya. Berarti kita lanjut, kita cek, kita kamu ke setup papan atau gimana? Ada sih. Ada papan. Ya. Berarti kita ke motion dulu nih. Ya. Motionnya. Oke. Baru abis itu kita skate. Oke. Ya. Ya. Oke, tetap nonton. Ya, kita lanjut abis ini. Let's go. Let's go. Ini taruh belakangnya, Wak. Oke. Ini baju-bajuku. Baju-baju Dewa juga. Kayak bawa termogan sih. Mau masuk mobil di tes lu gitu. Kita udah sampai Pantai Jerman ya. Jadi kita lihat dulu kondisi di sini. Soalnya kemarin skate day, anak-anak main di sini. Tapi kita lihat situasi sekarang, kita boleh main apa enggak. Yaudah, langsung aja kita coba lihat dulu. Let's go. Cek ombak dulu, Bang. Bisa skate enggak kita nih? Bisa lah. Ya, ini Pantai Jerman, Kuta, Bali. Kemarin anak-anak bikin acara skateboarding day di sini. Setiap sore juga anak-anak sering main skate di sini. Motion bikinin apa? Wah, bikin flat bar, bikin jumpbox gitu box. Ya. Seru. Let's go. Kita coba dulu skate. Terus. Yeah.
diserang. Oke, wah, berarti mungkin itu aja ya buat hari ini. Thank you, wah. Kita udah keliling-keliling. Nah, kita juga cruising di Kuta tadi. Jadi, thank you buat waktunya, wah. Thank you, Dewa. Thank you, Insight. Thank you. Next episode. Bye.